aksi kami tetap fokus pada tolak RKUHP dan Undang-Undang KPK, tidak dengan menyuruhkan Jokowi. Kami jelas, kami yakinkan itu bukan dari barisan masa aksi kami. Kami sudah punya prosedurnya masing-masing dan kami akan amankan itu. Jadi kami jelas ketika ada spanduk-spanduk, ketika ada bendera, di luar bendera aliansi kami, kami yakinkan itu bukan dari barisan masa aksi kami. Fokus kami tolak RKUHP, tolak Undang-Undang KPK. Cukup sampai di sini. Dan kami hari ini mendapatkan minuman dari kepolisian, kami menerima. Itu tidak. Maka dari itu, dari alasan tersebut kami menolak untuk minuman dari sebanyaknya. Toh juga kami punya anggaran sendiri, hasil sokongan dari teman-teman BEM untuk bagaimana membeli konsumsi untuk kami sendiri.